tak ada tunjuk bukti dia terima apa nama ni secara positif. Dia masih menentang negara Islam. Ha? Termasuk Undang-Undang 355 pun dia tak setuju. Itu benda yang berkait dengan prinsip. Kita kena desah. Dia tak ada kenyataan. Sikap dia terhadap rakyat Pulau Pinang. Bukti-bukti yang nyata. Masalah Pulau Pinang. Dia tak selesai. Masalah rakyat, masalah nelayan, masalah apa. Kita beri dia merintah bahawa satu penggal. Satu penggal dia merintah. Masalah rakyat tak boleh selesai dengan baik. So, ya. Masa tak akan terima? Tak terima. Tolak. Mungkin pada Tok Sri. Dia tak menunjuk tanda-tanda yang positif. Sekadar nak menang pilihan raya. Kita bukan nak menang pilihan raya. Kita nak buat perubahan. Memang ada agenda. Kita ada agenda. Kalau agenda bercanggah tak boleh.